Semuanya balik lagi ketemu Rizal dan Mami Papi. Kali ini Rizal dan Mami Papi mau jalan ke Gunung Dago yang ada di Parung Panjang Bogor. Nah, perjalanannya lewat Jalan Raya Legok. Papi tuh. Dari itu lewat Jalan Raya Parung Panjang. Nanti, nah ini ada jembatan lurus terus. Nah, nanti di depan ada pertigaan, kita ambil yang sebelah kiri ya. Kita akan melewati rel kereta api di sini. Di sepanjang jalan ini banyak proyek pembangunan perumahan-perumahan baru ya. Kali ini Icel dan Mami Papi. Nah, seperti ini, sini ada Central Land Paradise dan sebelah kirinya ada Millennium. Kali ini kita mati itu aja. Sampai ini tuh lucu. Sudah mau sampai tuh, kita lihat. Sudah ya. Sampai. Nah, sudah sampai. Harga tiket masuknya itu satu orang 15.000. Kalau mau paket dengan naik mobil kendaraan ke atas itu 10.000 plus 15.000, jadi 25.000 satu orangnya. Anak kecil kayak Rachel belum dihitung ya, jadi Rachel masih gratis. Cuman gratis apalagi pi. Ya, ini kita lagi jalan ke sana dulu ya. Parkir di mana? Di sini. Ya, nanti kita parkir dulu ya. Nah, sudah kita parkir, kita beli tiketnya dulu nih. Nah, itu kendaraannya yang buat naik ke atas tuh ya. Nah, itu loketnya. Nah, nanti lewat sini, lewat atas itu. Lewat sini naik ke atas. Kalau di weekend Sabtu Minggu mobil pribadi nggak boleh naik ke atas ya. Kalau hari biasa Senin sampai Jumat boleh. Di sini gak ada tempat penginapan ya. Nah, ini spot foto yang pasti digunakan oleh pengunjung ya. Pencetnya apa? Nah, ini kita coba lihat naik menggunakan mobil jeepnya ya. Nah, di sini sempat ada drama ya. Karena topi Rizal terbang, jadi Rizal nangis. Beruntungnya si pas supirnya mau ngambilin pas dia turun, jadi pas kita pulang dikembalikan ke Rizal. Nah, jalannya lumayan terjal. Ini Mami ya? Ya, depannya Mami. Nah, ini ya topinya terbang. Waktu topinya terbang, Rizal nangis gak? Nangis ya. Terus pas waktu balik lagi, Rizal senang. Senang tadi balikin sama papanya. Iya, dikembalikan sama bapaknya ya. Nah, ini dia, kita sudah sampai di atas. Nanti kalau pulang tunggu di sini lagi, nanti dijemput lagi dan naik mobil yang sama gratis. Pemandangannya dari atas bukit.
banyak tempat-tempat makan di sini. Nah, nama jalannya unik-unik loh, jalan-jalan move on atau jalan balik ke mantan. Kita pakai sepatu. Ada jalan sama aku. Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya apa? Enggak ada suaranya. Ada kok. Kita sudah masuk ke kampung adatnya. Kita ditinggal ya? Enggak, ada papi di belakang. Nah, ini. Ada bunga. Ada bunga banyak ya. Nah, ini salah satu spot fotonya yang gratis. Jalan aja dulu. Nah, ini tuh tempat untuk menginap ya tadi ya. Nah, di sini juga ada becak ya. Sewanya 15.000. Kalau hari biasa itu tidak dibatasi. Tapi kalau weekend Sabtu Minggu itu dibatasi waktu sewanya. Nah, ini salah satu spot foto yang bagus, lumayan untuk isi feed Instagram. Ada beberapa spot foto yang bayar ya. Jadi tidak semuanya gratis. Nah, ini tempat makan yang pertama. Tapi bukan satu-satunya ya, karena nanti masih ada banyak di belakang. Nah, karena sudah siang, jadi kita makan siang dulu ya. Rachel makan bakso dulu. Ada yang nyewain ATV juga di sini. Nah, ini mie goreng. Selesai makan, kita lanjut keliling lagi. Jalan aku dan kamu berbeda. Ada bulan sabit kalau mau cosplay jadi Chang'e. Nah, India Rachel ada di kandang burung, sarang burung. Nah, kita lagi coba naik ke atas ya, kita lihat ada apa aja di atas. Nah, ini ada satu wahana lagi ya. Jadi kalau mau naik ke atas bayar lagi 5.000 per orang. Di sini kita ada di puncak tertinggi di Gunung Dago ini. Untuk spoto yang Nah, di bawah ini ada perkemahan ya.
sewanya cukup murah, ada yang 150 ribuan per malam termasuk matras juga. Untuk seperti api unggun dan lain-lain itu kita nambah lagi ya. Ini papukam. Iya, nah ini tempat makan yang lainnya ya. Jadi di atas masih banyak tempat makanan juga. Nah ini contoh perkemahannya, masih banyak sebenarnya spotnya, beda ukuran beda harga ya. Ada toilet umum, daftar harganya, contoh warung yang ada. Pembayaran bisa pakai kris ya, jadi tidak perlu cash. Oh ya, di sini itu kalau mau nginap di sini wajib sudah menikah ya, jadi tidak boleh masih pacaran di sini, tidak boleh. Nah, kita coba lihat dari dekat, contoh tendanya. Nah, ini yang kecil dan ini yang besar. Oke, sepertinya sudah semuanya kita kunjungi. Saatnya kita jalan pulang. Oke. Kalau ada tempat yang mau kita review, tolong tulis di komen ya. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini ya. Dadah semuanya.